7 jenis olahraga yang bisa membantumu tetap awet muda. Semakin beranjak usia, kondisi tubuh secara fisik akan lebih cepat merasa lelah. Gaya hidup dan pola makan pun perlu untuk diperhatikan agar tubuh bisa tetap fit dalam menjalani hari, belum lagi dengan kondisi lingkungan dan cuaca tidak menentu. 1. Lari. Latihan fisik pertama yang bisa dilakukan adalah berlari. Merasakan udara di pagi hari sembari melatih fungsi otot dan tulang akan membuat tubuh terasa lebih segar, kuat, dan bertenaga. Berlari dapat meningkatkan produksi hormon pertumbuhan di dalam tubuh manusia. 2. Berenang. Jenis olahraga berikutnya yaitu berenang. Olahraga ini bukan hanya memberikan latihan pada seluruh bagian tubuh, melainkan juga dapat membantu dalam hal menyembuhkan nyeri dan radang sendi. Manfaat lainnya yang bisa didapatkan adalah berenang sangat baik untuk meningkatkan suasana hati. 3. Bersepeda. Kini, bersepeda telah menjadi salah satu olahraga yang cukup diminati oleh banyak orang. Bersepeda dapat mempertahankan massa dan kekuatan otot seiring dengan bertambahnya usia, sehingga dapat menahan efek penuaan dan mempertahankan sistem kekebalan tubuh. 4. Berjalan kaki. Sebagai olahraga yang sederhana dan dapat dilakukan segala usia, berjalan kaki bisa membantu agar tulang tetap kuat dan dapat menjaga tekanan darah supaya tetap terkendali, apalagi tulang akan mudah rapuh jika sudah bertambah usia. 5. Yoga dan Pilates. Yoga dan Pilates sangat berguna untuk membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan, dan postur tubuh, terutama ketika usia terus bertambah. Olahraga yang melibatkan gerakan tubuh secara keseluruhan ini dapat menjadi olahraga yang menenangkan dan bisa mengurangi stres. 6. Zumba. Zumba dapat membantumu untuk membuat otak kanan dan kiri bekerja, karena olahraga ini mengandalkan pada koordinasi gerakan tubuh yang memaksa kedua sisi otak untuk saling bekerja sama. Maka dari itu, Zumba dapat meningkatkan fungsi kerja otak dan dapat membakar kalori. 7. Latihan squat. Melakukan squat dapat melatih seluruh tubuh, apalagi pada bagian paha belakang, pinggul, bokong, dan paha depan. Latihan ini juga dapat membantu dalam meningkatkan keseimbangan dan tingkat koordinasi. Melalui squat, sahabat Info Dunia juga dapat memperlambat penuaan. Nah, ketujuh pilihan tadi dapat dilakukan oleh sahabat Info Dunia untuk memulai gaya hidup sehat. Meski sering terabaikan, pada kenyataannya kesehatan diri sendiri sangat penting untuk diperhatikan. Umur yang semakin bertambah juga membuat tiap orang seringkali merasa malas untuk melakukan olahraga.